Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sahabat-sahabat sekalian. Ya, kita ketemu lagi di channel Diki Aden Arayan ya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menonton channel ini, ya mohon subscribe, like, dan share-nya ya sahabat-sahabat sekalian supaya channel kita ini bisa bertambah lebih berkembang lagi dan saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten edukasi teknikal yang tentunya bisa menambah wawasan sahabat-sahabat sekalian semuanya, khususnya terkait dengan heavy equipment dan otomotif ya sahabat-sahabat sekalian. Ya sahabat-sahabat sekalian, kemarin kita sudah memasuki electrical system ya di seri training basic mekanik kali ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, yang kemarin udah starting system ya. Nah, sekarang kita masuk electrical charging system sahabat-sahabat sekalian. Jadi, sistem pengisian pada engine diesel ya. Ya, jadi pada sistem pengisian ya atau electrical charging system ini sebenarnya sangat sederhana sekali ya skemanya sahabat-sahabat sekalian. Dan saya yakin ini mudah dimengerti ya. Nah, secara fungsi sistem electrical ya atau sistem pengisian atau bisa disebut juga dengan charging system pada engine diesel ini ya, itu fungsinya adalah untuk melakukan pengisian pada power supply kita yaitu baterai ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi penyuplai power utama pada sistem heavy equipment adalah aki atau baterai sahabat-sahabat sekalian. Jadi aki ini atau baterai kita ini karena dia dipakai untuk starting ya, kemudian pada saat engine sudah running dia juga dipakai untuk aksesoris yang lain ya, baik itu lampu, AC, kemudian segala sesuatu yang ada di heavy equipment ya, terutama di kabin. Nah, itu perlu dijaga sahabat-sahabat sekalian voltasenya, jangan sampai voltasenya turun ya, turun tidak ada yang mengisi atau membackup. Nah, jadinya low bed dan otomatis akan shutdown ya sistem, terutama sistem elektrikal pada heavy equipment kita ini ya sahabat-sahabat sekalian, atau pada engine. Nah sahabat-sahabat sekalian, untuk heavy equipment ya tipe yang lama itu mungkin tidak terlalu berpengaruh ya sahabat-sahabat sekalian, karena dia masih cenderung mekanikal terutama pada fuel sistemnya. Tapi kalau dia equipment kita ini udah electrical atau electronic system, nah charging system ini sangat penting sekali sahabat-sahabat sekalian, perannya ya atau efeknya jika dia menemui kegagalan pada saat proses menjalankan sistemnya sahabat-sahabat sekalian. Jadi pastinya engine akan shutdown ya karena baterainya udah low bed. Ya otomatis yang lain juga mengikuti ya, seperti aksesoris kabin ya yang ada dalam heavy equipment kita sahabat-sahabat sekalian. Ya langsung saja sahabat-sahabat sekalian ya, komponennya yang ada di charging system kita ini atau charging circuit kita bisa lihat di layar ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu ada beberapa komponen ya, tidak terlalu banyak sahabat-sahabat sekalian. Ya, ada alternator, regulator ya. Umumnya dia regulatornya itu udah terpasang satu set di dalam alternator tersebut sahabat-sahabat sekalian. Jadi regulator yang ini yang ada di skema ini itu udah jadi satu set dengan alternator kita. Nah sahabat-sahabat sekalian, semua bermula dari alternator ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah alternator ini adalah fungsinya untuk mensupply power ke baterai dan ke aksesoris lain sahabat-sahabat sekalian. Nah jadi selain di engine kita ini dia beberapa horsepower-nya dia dipakai untuk menggerakkan aksesoris internal engine ya. Salah satunya adalah untuk menggerakkan alternator kita ini sama-sama sekalian untuk menghasilkan power backup untuk keberlangsungan sistem engine itu sendiri sama-sama sekalian, dan juga sistem di dalam equipment alat berat kita ya. Ya. Nah, alternator ini dia cara kerjanya adalah mengubah ya energi mekanis menjadi energi listrik sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi dari dia gerakan putar ya, diputar oleh bel pada umumnya ya, yang mana bel ini digerakkan oleh puli engine ya. Nah, putarannya dirubah energinya menjadi energi listrik sahabat-sahabat sekalian.
Ya, kemudian dari alternator ya, kemudian langsung dia masuk ke sebenarnya masuk bisa langsung masuk ke baterai ya sahabat-sahabat sekalian. Nah kalau skema atau skematik modern dia dari alternator plus ini dia langsung ke baterai sahabat-sahabat sekalian. Nah untuk yang ke ammeter ini itu umumnya ya dia menggunakan skema wiring terminal R ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi R itu bisa disebut juga dengan kepanjangannya itu R atau regulator ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kabel terminal R itu fungsinya adalah untuk indikator bahwasanya alternator kita ini bekerja dengan baik atau tidak ya sahabat-sahabat sekalian. Dan dia juga berfungsi untuk mengukur seberapa besar power listrik yang dikeluarkan oleh alternator sahabat-sahabat sekalian. Nah terminal R ini untuk caterpillar adalah di angka 12 volt dan untuk komatsu di angka 24 volt ya sahabat-sahabat sekalian ya. Caterpillar ini beda sendiri ya, 12 volt biasanya kalau di yaitu tadi komatsu, hitachi dan produk lain itu 24 volt ya sahabat-sahabat sekalian, perbedaannya itu. Nah jadi secara skema itu sangat sederhana sekali ya sahabat-sahabat sekalian, jadi muter-muter aja dia di sini ya. Kalau baterainya itu udah fully charge, maka dia akan berhenti untuk mensuplai sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, saya akan menekankan sahabat-sahabat sekalian cara kerja alternator ya. Nah, untuk alternator mainnya sendiri itu dia merubah energi gerak menjadi energi listrik ya sahabat-sahabat sekalian dengan kaidah-kaidah sistem kemagnetan sahabat-sahabat sekalian. Nah, ada dua tipe ya, yang mana di sana ada tipe delta dan tipe star ya sahabat-sahabat sekalian, itu tergantung daripada alternatornya sahabat-sahabat sekalian. Ya, kemudian di dalam alternator sendiri itu ada beberapa komponen sahabat-sahabat sekalian, yaitu ada rotor ya, kemudian ada stator, ada rectifier atau dioda, kemudian ada juga regulator sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk yang sebagai komponen utama penghasil voltase itu adalah stator ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, yang mengaturnya adalah itu rotor. Nah, rotor itu kan yang muter di tengah ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itulah dia yang mengatur seberapa sih kebutuhan power yang dibutuhkan oleh baterai dan juga aksesoris di engine atau equipment kita sahabat-sahabat sekalian. Atau bisa disebut juga rotor itu sebagai eksekutor dari regulator ya. Nah, untuk yang penghasil utamanya itu adalah stator. Stator itu yang diem ya sahabat-sahabat sekalian, yang di luar. Nah kalau yang di dalam yang muter itu namanya rotor ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, dari alternator housing ya, yang di dalamnya ada stator dan rotor. Nah, bagian stator itu menghasilkan power atau arus ya sahabat-sahabat sekalian, yang mana nanti dia akan disearahkan dulu arusnya, karena yang dikeluarkan oleh stator ini adalah arus tipe alternating current atau AC ya sahabat-sahabat sekalian. Maka dari itu dia wajib untuk disearahkan dulu ya menjadi DC atau daerah current ya sahabat-sahabat sekalian. Nah dia nggak bisa, baterai itu harus DC sahabat-sahabat sekalian dan juga aksesoris di dalam equipment kita ya. Nah di sini ada rectifier yang tugasnya adalah menyearahkan tipe arus yang dari stator ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah kita bisa lihat di sana ya, jadi arus bolak-balik ya atau AC itu dia ada polaritinya sahabat-sahabat sekalian ya, ada plus dan minusnya. Nah di diode ini atau rectifier ini itu yang polarity negatif itu dipangkas sahabat-sahabat sekalian, itu tidak bisa lewat keluar menuju output ya, itu dipangkas sehingga dia yang keluar hanya daerah current saja ya sahabat-sahabat sekalian. Nah ini dia bergabung menjadi satu dari tiga lead atau terminal di stator ini, yang mana dia akan menghasilkan kira-kira itu di angka 25 sampai 28 volt ya pada umumnya ya sahabat-sahabat sekalian. Kalau di angka 29 biasanya dia sudah overcharge ya. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian kita masuk ke komponen regulator sahabat-sahabat sekalian. Nah, regulator ini adalah komponen yang paling penting ya.
Nah, kita bisa lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian, skema yang saya tampilkan. Nah, eksekutor dari regulator ini yang sudah saya sebutkan tadi yaitu adalah rotor sahabat-sahabat sekalian. Jadi besarnya arus atau voltase yang keluar dari alternator itu tergantung daripada rotornya sahabat-sahabat sekalian. Nah, rotornya ini itu yang mengatur siapa besar kecil arus DC yang masuk ke sana. Ya, kalau arusnya besar nanti voltase yang keluar outputnya itu besar juga yang dari alternator ke baterai ya. Nanti kalau dari rotor itu kecil ya, kemagnetannya atau arusnya kecil ya, nanti kecil juga output alternatornya sahabat-sahabat sekalian. Nah, yang mengatur rotor ini adalah regulator sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, otak daripada regulator ya, itu adalah ya, kita bisa lihat di sana sahabat-sahabat sekalian, ada satu komponen elektronika yang cukup unik ya. Itu disebut juga dengan dioda Zener sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi ini sangat unik sekali dan sangat bermanfaat di dunia elektronika ya sahabat-sahabat sekalian. Dioda Zener ini sifatnya adalah dia tipikal dioda sahabat-sahabat sekalian, tapi ada spesifikasinya arus back charge-nya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kalau kita lihat di sana kan dioda Zener ini dia harusnya bisa ke arah kiri dan tidak bisa ke kanan ya kan sahabat-sahabat sekalian ya. Ya. Dia hanya bisa ke kiri dan tidak bisa ke kanan. Itu dioda yang umum sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau yang ini dia adalah dioda Zener. Jadi dia punya spesifikasi tertentu dalam bentuk voltase yang mana dia diizinkan ya untuk arus balik sahabat-sahabat sekalian ya, dia bisa ke kanan nih sahabat-sahabat sekalian kalau arus yang ada di kiri ini itu mencapai spesifikasinya. Di sini ada juga transistor ya sahabat-sahabat sekalian, ada transistor tipenya di sini adalah PNP sahabat-sahabat sekalian. Nah, cara mengetahuinya PNP di simbol itu adalah tanda panahnya nih sahabat-sahabat sekalian. Nah, tanda panah itu pasti dia N ya, terminal N ya. Jadi kalau tanda panahnya dia di pinggir sini berarti N-nya di pinggir. Tapi kalau di tengah berarti N-nya di tengah. Artinya dia PNP ya sahabat-sahabat sekalian ya. PNP. Nah, tipikal transistor PNP itu hanya bisa dibuka oleh arus negatif sahabat-sahabat sekalian ya. Ya, sahabat-sahabat sekalian, awal mulanya kita asumsikan saja dioda Zener ini adalah 28 volt untuk spesifikasi arus baliknya ya. Nah, kemudian kita lihat di sana, ini adalah kondisi saat engine kita awal running ya, sehingga dia mengisi baterai. Baterainya kan biasanya masih 24 volt ya, naik 24, 25 ya. Nah, di transistor 1 ini kondisinya membuka sahabat-sahabat sekalian. Kenapa ya? Karena di sini signalnya adalah negatif ya. Nah, ini kan langsung ke ground ini sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi negatif sehingga dia bisa membuka sini dan arus atau power yang dari terminal regulator ini itu dia masuk ke transistor 1 karena dia terbuka ya tadi di sini ya. Karena ada sinyal negatif dia terbuka kemudian masuk ke rotor sama-sama sekalian. Nah, rotornya itu mendapat arus lebih ya berupa arus DC. Jadi dia menyebabkan stator kita ini juga kemagnetannya menjadi bertambah dan pastinya arus atau powernya juga semakin bertambah sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana jika dia sudah mendekati overcharge ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini misal dia sudah di 28 mau ke 29 nih sahabat-sahabat sekalian. Maka dioda Zener yang ada di sini itu akan ditembus ya oleh arus 28 volt yang dari kiri sini sahabat sekalian. Nah, 28 mendekati 29 dia akan tembus ya sahabat-sahabat sekalian, maka terhubunglah dioda Zener ini ya dengan ground ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi signal yang ada di transistor 2 ini dia jadi negatif sahabat sekalian, yang tadinya nutup sekarang dia membuka sahabat sekalian. Nah, jadi dia membuka. Nah, kemudian power yang dari sini terhubung ke signal transistor 1 ya di terminal base-nya ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, yang di transistor 1 ini menutup sahabat-sahabat sekalian ya, karena ada signal positif yang dari transistor 2 ini ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi hasilnya adalah seperti ini sahabat sekalian ya. Transistor satunya menutup, maka
aliran arus yang ke rotor itu terhenti, sahabat sekalian ya, mati dia. Rotornya menurun, voltasenya, kemagnetannya menurun, otomatis outputnya juga pasti menurun, sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi ya sudah, baterainya juga akan kehilangan supply dari alternator, sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, nanti ketika dia baterai ini dan aksesoris sudah mulai mendekati low ya, 25 ke bawah, maka terjadi seperti awal lagi, sahabat-sahabat sekalian ya. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, demikianlah ya yang bisa saya jelaskan ya terkait dengan alternator dan komponennya, kemudian cara kerja charging system ya. Semoga ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat sekalian. Mohon subscribe, like, dan share-nya channel Diki Aden Arayan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.